Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak buat konten pasal free gift yang aku dapat masa beli motor. Sebab aku 15 orang terawal untuk tahun 2022. So Honda Big Wing Georgetown ada buat apa, bagi free gift dekat 15 orang terawal. Dan macam aku bagi tahu dekat video lepas, dia cap RM500 atas barang yang kita pilih. So kalau lebih kita kena top up. So aku ada ambil dua barang. Dan masa tu ada sedikit salah faham, sebab aku ingat helmet memang akan dapat free. So kita akan pilih barang lain lah yang free gift tu. Tapi lepas aku pilih barang lain tu, dia kata helmet tu sebab dah ambil barang free gift, so helmet tu kena bayar. Jadi lepas aku ambil barang tu, aku pun shoot pergi cari kedai helmet lain. Nanti aku pun akan tunjuklah helmet apa aku beli. So sekarang ni aku nak tunjuk dululah dua barang yang aku ambil. So barang pertama yang aku pilih adalah ni, frame slider. Frame slider dari EMS Racing. So jom kita tengok macam mana dalam dia. Masa aku ambil barang ni, dealer aku bagi tahu nanti untuk first service aku boleh bawa lah barang ni. Komen yang ada dekat situ boleh tolong pasangkan lah. Ni je lah aku boleh tunjuk. Yang pasti nanti bila update masa first service tu bolehlah tunjuk record video nanti dia pasang macam mana. Lawa juga. Ni kita bubur balik sebab nanti nak bawa balik pi Honda Big Wing, kita nak pasang. Si just nak tunjuk je lah ni lebih kurang sama. Nanti bolehlah record masa pomen tu pasang. Aku satu nak buka fairing pun malas. Dua kan jadi apa-apa mampus. So aku pun malas nak buka sangat sebab nanti nak kena bawa balik kan pi Honda Big Wing tu nak pasang. So kita simpan balik je lah. Ni je lah aku boleh tunjuk yang dalam dia ada apa. Cumanya yang ni sampel jugalah. Walaupun biasa bulat lawa juga, tapi yang ni sampel jugalah. Barang free, kita pakai je dulu. Nanti kalau kita nak pakai hat lain, lain. So untuk produk ni, kalau ikut dekat Honda Big Wing tu, dia letak harga RM280. So next kita pilih yang ni. Ini single seater. Silap jugalah aku ambil ni sebab tak adalah silap, cuma macam baik aku ambil tail tidy kan. Sebab aku pun dah baru, orang kata berumah tangga orang kata. Jadi benda ni macam tak pakai sangat kot, nanti mesti nak ride dengan orang rumah ke apa kan. Jadi apalah, kita tunjuk je lah. Untuk harga dia RM300. Lagi satu ikut cap dia RM500. Jadi kalau RM300 tambah dengan RM280 tu sepatutnya RM580. Tapi masa aku nak balik tu aku tanya ada apa-apa tak, dia kata settle. So aku tak bayar pun RM80. Tak tahulah tu macam mana, tengok nantilah. Harap tak ada kena bayar balik lah. So mari kita buka. Okay, mahal juga kan RM300 ni saja. Ui lawa, merah. Wow, ada emblem RR boy. Nanti bolehlah buat video try pasang ni. Ini saja dululah untuk barang yang aku ambil, yang bawa, yang free gift tu. Lepas ni kita nak tunjuk helmet pula.
Aku beli helmet biasa-biasa je. Okey, ni helmet yang aku beli. Lepas je beli motor tu, aku dengan brother kita tu pergi cari helmet. Dan ni yang aku cari untuk bajet aku lah. Nanti aku beritahu berapa harga helmet ni. Okay, biasa je helmet ni. Aku pun tak pernah beli helmet full face dan tak tahu sangat pasal helmet full face ni. Orang kata baru nak berjinak-jinak dalam bidang motor ni. So, ini helmet dia. Okay, dalam dia tak ada pora. Rasa macam ada manual dia dengan warranty. Di mana? Oh ni ha, ada. Ha, aku beli sekali dengan dia punya scarf dalam nak pakai helmet tu. Okey. Dan ni aku dapat dia punya warranty. Warranty helmet. So, aku pun tak pernah buka lagi warranty ni. Mari kita try tengok. Tak ada apa kot. Oh, cara nak pakai helmet ni. Dia punya aerodinamik, dia punya airflow. Instruction nak buka lubang ni ni. Tak ada apa sangat kot. Okey, so kita simpan balik. Nak tunjuk helmet kita. So ni dia punya bag. Bag helmet, kythelmet.com. T-bag. Oh, nama kedai ni nanti aku tunjuk kat korang. Nama kedai yang aku beli ni. Okey. So inilah helmet dia. Biasa-biasa je. Ha, visor pun tak tukar lagi. Nanti kita nak tukar visor baru. Kat Shopee pun ada, tak silap jumpa. Cumanya aku beli kat kedai sebab masih baru lagi. Jadi nak tahu saiz kepala semua. Sebab lain brand lain dia punya. Nak sedap beli helmet memang kena pergi kedai lah. Kita try pakai longgar sangat, tak syok. Ketat sangat pun sakit. Ni dia punya lubang ni. So, harga helmet ni masa aku beli RM439. Ini RM15. Tapi toke tu bagi semua dua ni RM400.5. Dia potong-potong sikit, dia bagi RM4.5. So ni je lah untuk helmet aku boleh tunjuk. Aku pun tak kisah sangat ni pasal helmet. Nanti kalau ilmu bertambah boleh lah share-share. Okay, so ni adalah helmet orang rumah aku. Dia request nak suruh unboxing juga. Tapi jujur kata helmet dia lagi lawa lah. Brand LS2. Aku punya KYT. Kalau pasal brand pun aku tak tahu sangat lagi. Masih dalam pembelajaran. Nak tengok brand apa paling elok semua. Kalau brand Shoei, Arai, AGV tu memang tak tahu lah. Kau-kau lah harga pun. Ni helmet rakyat marhan je lah ni. So, mari kita tengok. Haa, lupa. Masa aku beli, ni beli kedai lain. Ni beli kat Lostar. So, ni aku beli GV punya disc lock. So, ni jelah boleh tunjuk. Harga, boleh nampak lah. RM69. Okay. Sekarang, mari kita tengok helmet ni. LS2 helmet. Oh, ini dia punya nama helmet. Kod dia semua model. Color matte blue, blue orange, size M. Dan yang syoknya, saiz orang rumah aku dengan saiz kepala aku sama. So aku boleh pakai juga helmet ni. Muahaha. Lepas ni bolehlah rembat. Kalau bosan dengan helmet tu, tekan helmet ni pula.
Okey. Memang dia macam ini. Ayuh. Lawa coy. Macam tu. Right. Matte coy. Memang matte lah, bukan clear. Boleh dengar. LS tu. Visor pun sebab ni katanya helmet baru. So visor pun tak boleh tukar lagi. Visor tak sampai stock lagi. LS2 Rapid. Dan aku pun try pakai. Bagi aku lah yang ni pun lagi ringan dari KYT aku punya. Dan padding dia pun lagi nice lah bagi aku. Nice lah, nice. Okay. So itu saja untuk unboxing barang yang aku beli. So setakat ni je lah video unboxing aku. Untuk ramai yang request aku review pasal motor, aku boleh bagi tahu motor ni memang fun lah. Fanboy lah motor ni. Walaupun tengah break in, aku bawa tu shock lah. Dia punya quick shifter dengan auto gripper tu. Weh, fanboy. Fun, fun habis lah. Dan macam aku kata, doa-doa lah aku dapat action cam sebiji. Lepas tu habis first service, boleh lah nak lenjang ke apa. Lagi shock nak tunjuk bawa ke apa. So stay tune lah, tunggulah. Memang untuk waktu ni aku boleh kata motor ni memang fun lah bawa. Sumpah tak tipu. So sampai sini saja. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ciao.